Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan setting program channel TV ya, ini TV digital dengan merek Sub Aquos Sub Android tipe 2T C32 BG11. Oke, kita langsung aja ya. Tutorial mencari channel di TV Sub 2T C32 BG11. Langsung praktek nih cara setting program di TV Android ya. Pertama kita tekan input ya di TV. Kita pilih digital loh, digital TV ya. Nah, digital TV ada password ini. Oke, langsung pindah ini. Nih tekan tool tuh. Tuh kita geser ya. Tuh tadi udah tekan tool ya. Tadi di sini tool ya, ini yang kelewat, tekan tool jadi nampil ini. Setelan. Sini klik saluran. Kemudian saluran lagi. Pindai kita per pindai perbaru pemindaian saluran. Nah, ini lagi progres nih teman-teman nih, ini untuk digital nih. Ini lagi proses pemindaian saluran di digital TV ya. Lumayan ya, cukup lama juga ya. Hah? Cepet juga ya. Salurannya ada baru tertangkap 20 nih. Ada 20, 85%. Wah, 100% nih. Pemindaian selesai. Ada 26 channel nih. Keluar apa ya? Back, back keluar. Satu, dua, tiga. Nah, ini nih teman-teman nih, ini udah untuk digital ini ya. Nih. Jadi sudah ya teman-teman tuh, ini untuk TV digital. Kita coba lanjutkan yang manualnya ya. Tapi untuk manualnya mungkin sama sih, nggak jauh beda. Oke, kita manualnya ya. Oke, sekarang kita yang manualnya untuk setting program ini. Kembali sama, nggak jauh beda. Dan ini input. Pindai saluran. Input ya, ini input. Kembali tool. Ini. Kemudian tools. Tadi tools, saya tekan tools ya. Yang di tools tadi, sebelum ini tool. Saluran. Kemudian tekan saluran lagi, kemudian pindai saluran. Nih, untuk analog ya, saluran analog. Agak lama kayak analog ini. Lama guys, analog guys. Keep it. Ya. Sudah. Sudah lalu. Prosesnya ini 80% nih. Nih udah 100% ya, guys. Kita keluarin ya. Keluarin ya, guys. Ah, ini guys. Guys, ini guys TV kan analog ya. Cukup bagus juga guys. Selamat menikmati dan mencoba guys. Semoga bermanfaat.
video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.